Oke, Sobat Weekend, jadi sekarang ini gue udah sampai di jalur pendakian. Jadi kayak yang di video sebelumnya kita naik itu malam ya. Di belakang ada Bao dan Dava. Kali ini gue yang lead di depan. Ini situasi lagi habis hujan tapi masih rintik-rintik sih. Nggak terlalu gede juga. Umbe, kesiangan, umbe. Tendanya ada di sana, Pak. Misalkan ke Curug itu jalannya kemana ya Pak? Ini lurus aja, ikut trek ini, ntar ketemu puncak Merkusi. Nah itu ada pelangnya, kita tinggal turun ke bawah aja. Oke, kira-kira berapa meter atau berapa kilo Pak? Itu kalau hitung-hitungan menit ya. Ya saya istilahnya nggak sampai 10 menit kalau saya dari puncak Merkusi. Kalau di sana kan Bukit Kabaya, tetap masuknya dari sana. Pak Ujang yang pegang jangan-jangan di sana? Serius saya yang pegang. Oh pantesan, siap. Hatur nuhun pisan Pak Ujang. Mangga. Jadi tepat di atas bukit di Gunung Salak. Nah, kalau kita mau ke Gunung Salak kita bisa lewat yang arah sebelah sana. Ke sana ke belakang nanti ke situ. Itu tapak siring yang gue bilang tadi. Dan ini curug. Hati-hati licin. Memang jalan itu tangga-tangga yang disusun dengan menggunakan bambu-bambu ataupun dahan-dahan pohon. Supaya apa ya membuat undakan-undakan dan bisa dipijak nggak longsor.
trekkingnya luar biasa juga ya. Jadi kalau misalkan yang udah pernah trekking Sentul, gue punya saran untuk cobain trekking di sini, di ke Curug Ciampea. Jadi kita udah sampai tadi setelah melewati trekking yang lumayan menguras tenaga ya. Tapi gue bilang kalau udah sampai sini tuh worth it banget nih. Jadi sekarang gue udah di atas, ada pelangi kecil tuh. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun teman-teman punya referensi untuk tempat-tempat yang ingin kita datangi. Gua Nugus Kusuma, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching.